Selamat malam, welcome back to my channel guys. Kali ini gue bakal bermain sebuah game baru ya guys ya, yang baru gue download tadi sore. Gue liat banyak streamer juga yang main, kayaknya seru sih guys. Jadi ini tentang survival gitu ya. Jadi tentang kita bertahan hidup di suatu benua yang gue juga belum coba sih, baru nonton doang secara secara singkat gitu guys. Jadi bentar gue takutnya ada yang salah dari stream gue. Oke. Jadi gue akan memainkan ini pertama kali gitu ya. Jadi kalian bisa lihat juga nih, gue start game dan akan buat ininya. Oke, new. Anjir. Gambarnya sih nggak banget ya. Jadi game ini baru rilis tuh di bulan ini ya, di bulan Februari ini. Dan dari orang-orang luar sih pada bilang bagus gitu ya. Keren juga rambutnya. Ini gambarnya burik ya. Burik-burik estetik kalau kata Bang Winda. Kemarin gue nontonin dia streaming, kayak seru sih sama teman-temannya. Oke, ada jenggot. Nah, ini baru gagah ya. Jadi pertama kita disuruh bikin karakter dulu gitu guys. Atau sih mana ya bagusnya. Oh, anjir, ini sih kayak Leonidas ya, bagus juga ya. Keren anjir. Ini nih bagus nih, kayak Leonidas nih. Bentar ya. Lah kok judulnya begini sih, mau judulnya gak keganti ya, malah pakai No Limit anjir, kocak ya. Apalah, ntar gue ganti abis ini ya. Jadi welcome buat kalian yang mungkin baru nonton gue atau mungkin nanti nonton replay, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa juga kalau kalian belum subscribe, di subscribe ya, biar gue juga semangat untuk bikin konten terus gitu ya, dan streaming gitu. Tadi aja lah yang shot lah ya. Nah ini nih, keren. Putih, anjing lu kayak lutung ya. Lutung gaming. Rambut tapi jadi pirang, keren. Bentar, gue putihin deh. Putih banget gitu ya. Gue kan orang Cina gitu ya. By the way, happy Chinese New Year bagi kalian yang merayakan ya. Gue harusnya merayakan, cuman kayaknya orang kalau gue jam segini berkunjung dimarahin orang kali. Emang gue juga kurang begitu fit, jadi gak banyak mengunjungi orang. Kayak kita kayak gini keren kayaknya ya. Oh, kita bisa dibikin gini, pirang nih, keren juga ya. Nah ini, aduh, kayak Zeus anjir, keren ya. Oke, gak apa-apa, kita bikin pirang lah ya. Pirang banget. Nah gitu. Oh tapi jangan, jadi kita harus hitam ya, biar keren gitu ya. Ya. Namanya siapa? Namanya Stanley lah ya. Seperti biasa, pakai nama asli aja. Nah ini dunianya nih katanya bisa join sih, cuman gue belum tahu sih, belum ada berapa orang nih yang banyak juga servernya coy. Oke, jadi kita bikin dunia sendiri lah ya. Tahu gue gimana dah. Gak bisa kayaknya. Indo ada gak ya? Kalau Indo nih suka bergabung sama orang-orang Indo gitu ya. Tapi kayaknya gak bisa sih. Yaudah kita bikin dunia sendiri deh. Dunianya namanya apa ya? The Brownie. Server password. Servernya kayaknya nggak usah lah ya. Pas start server gue nggak gitu ngerti sih ini gimana. Yaudah lah, gue nggak kelihatan gitu ya. Nah.
Oke. Kita akan segera start aja ya. Gua enggak gitu ngerti juga sih. Aman kan ya, ini enggak freeze kan ya? Loh, kok enggak bisa masuk ke gamenya ya? Kenapa nih? Loh, kok mati sih Valheim-nya? Kocak ya. Bentar ya guys. Responding dia. Waduh, gua entes dulu dah. Entas dulu ya. Oke, bentar. Ada kesalahan teknis, sorry. Kita start lagi deh. Oke. Okay. Nah. Ini tadi. Ya. Oke. Okay. Berarti tadi ke-skip kayak gua. Oke, ini kita baru beres loading ya. Long ago, the old father Odin united the worlds. He threw down his tools and cast them into the 10th world, then split the both that have their prison to the world tree and level 2. Oh, jadi kita dikirim Odin ceritanya. Heard his name. Kita disebutnya Valkyries. Send his Valkyrie to scour the battlefields for the grains of the warriors dead to the world. They'll be born again. Oke. Okay. In Valheim. Jadi dunianya namanya Valheim ya, guys. So far FPS gua aman ya di angka 70, 60. Ini settingannya udah paling settingan settingan game burik ya guys, jadi sorry kalau agak burik gitu gambarnya. Lah kakaknya penyampe. Jadi ini benar-benar game kita tuh harus survive sendiri sih. Gue belum pernah coba dan gue nggak tahu gimana. Oke. Okay. Nah, ini game burik nih ya. Hugin. Anjing. Belum tahu ini Chris John ya, keturunan Chris John. Oke, jadi sepertinya kita begitulah ya. Batu-batu ini tuh katanya menunjukkan
Ini adalah bos-bos yang mesti kita kalahin gitu ya. Ini apa nih? Oke, kita coba jalan dulu. Tell me one can fashion a stone axe out of wood and stone. Wood and stone. Jadi kita harus mengut batu sama kecari kayu ya. Ini kali kayu ya. Anjir. Kuat bos. Oh, ini kita punya, kita punya. Ini gambarnya kayak semi-semi kayak Minecraft ya. Dan gue juga sempat nonton apa? Bentar. Ini, ya. Kita bisa bikin rumah itu di sini. Mantap sekali. Dan kita harus makan. Kita disuruh kemana ya? Oke, kita harus craft something deh. Oh ini nih. Bisa palu apa nih? Ini X ya? Kocak anjir. Oh, kapak gue pakai hajar batu, kocak ya. Oke, jadi kita bisa lapar di sini ya. Kita harus ini sih. Jadi coba kita tebang pohon dulu deh. Kita penebang pohon yang baik ya. Udah bener-bener kayak Minecraft ya. Kongsi pacai bro, kongsi pacai. Waduh, udah ada yang kongsi pacai ya cuy. Nol main ini, nol temenin gua nol please. Seru anjing. Sorry, gua baru baca apa? Gua baru baca tadi gua nggak lihat komen orang. Download nol di Steam nol, murah, cuman berapa ratus ribu doang, 100 ribu apa ya? Si lu follow si Winda kan, si Winda juga main ini, seru coy, sama teman-temannya bisa 10 orang sih ini. Gue main solo karir sih, lihat orang-orang bule di Twitch pada main solo karir ini hebat aja. Ntar ada bosnya kayak gede gitu sih, seru sih gue liat sih. Seru kalau main sama temen ya, kalau gue sendirian ya nggak tahu ya guys ya. Seru sendiri kali gue. Nah, oh iya, gue punya teman si Reno, lupa kenapa gak gue ajakin ya ini orang. Lupa gue ini. Waduh anjing, ada monster apa nih ini? Anjing, kita keturunan Odin, saya enaknya bro. Mantap. Jadi ntar kita bisa bikin rumah segala macam ya cuy.
Iya boleh, lu kesini lah. Lu belum paici sama gua, udah mau angpau-angpau lu babi. No, main ini no, temen gua no. Anjing. Walah, seorang laki bertinju dengan tangan kosong ya. Sini lu. Oke, kita pemungut buah aja ya. Jadi kalau kita lapar makan buah, diet. Ini Minecraft versi realistik ya, coy. Jadi baik kalian mau main, nemenin gua boleh banget, nanti gua share server gua ya. Oke, coy. Sekarang gua akan coba mainkan ini dulu. Jadi kalau gua liat di luaran sana dan rating untuk game ini bagus banget ya, guys. Enggak kaleng-kaleng, coy. Jadi kayak main Harvest Moon gitu. Seru anjing, no. Nanti lu liat kalau lawan boss anjing, seru banget. Ya gak tau sih, menurut gua sih seru ya. Gak tau menurut orang lain. Bonyok tangan gua anjing. Pohon kulin anjing. Bentar, gua perlu hammer. Oh, club nih. Kita punya club ya. Oke, club kita pasang di nomor 1. Ini nomor 8 aja lah buat terang-terang ya. 7. Oke, kita senjata kita taruh nomor 1 ya. Oke, wede mantep ya. Pokoknya urusan ini nomor 6 ya, kita taruhnya di urusan palu-paluan gini. Loh, repair anjir. Terus cara ini refailing ya, berarti gue mesti bikin apa, cuy ya? Gue mesti bikin apa, cuy? Buat ini, buat ngancurin batu gimana ya? Oh, ini nih. Kita pemungut ini ya. Kita pemungut sampah. Ini nggak ada kota bro, kita bener-bener ditaruh di hutan. Gimana cara bikin workbench? With this tool you will raise mighty halls and towering fortification. Toolsnya di mana sih? Bingung gua. Gak ada bro, ntar kotanya kita bikin sendiri. Bingung gua nih. Bunyi apa, serem amat sih ini. Masak ya tabung. Gak bisa dimasak bro, gue mesti cari something deh kayaknya nih bro. Nol anjing. Gue mesti bikin, oh ada WC. Gue mesti bikin workbench sih, cuman gue gak tau caranya anjing. Gue mesti ngulik dulu anjing. Gua ngambil kayu dulu aja yang banyak nih. Lu kalau demen main Minecraft, demen main beginian, bro. Katanya sih. Gua perlu sledgehammer aja. Oke, ini ada apa di sini ya? Gue bikin workbench-nya gimana sih, cuy? Bingung gue nih. Bentar cuy, gue ini dulu ya.
Gue cari dulu apa nih ini. Pakai hammer, start by building a workbench. This system will enable to construct. Oh, jadi pakai hammer. Hammernya diapain anjing? Bingung gua anjing. Oh, mouse 2. Cacat, cacat anjing, ternyata pakai ini anjing. Workbench. Oh, ini, cuk. Nah. Workbench-nya gua taruh mana ya? Dekat rumah inilah ya. Tadi mana sih rumahnya? Sini. Jadi ntar kita bakal bersihin. Nanti gue bakal bersihin sih daerah sini nih. Ini karena gue solo karir jadi. Nih ikut sini dulu ya. Gak bisa ya. Nah sini nih. Crafting station needs a roof. Di anjing. Ini apa cooking station building? Oh, langsung bikin rumah ya, coy. Campfire. Furniture-nya apa? Chest. Bed. Oke, okay. Building. Wah, keren juga ya. Wood. Wood. Waduh, anjir. Oke, kita ini dulu lah ya. Cara benerinnya gimana ya, coy? Bentar ya, sebentar. Gua ini gua pindahin deh. Bentar. Salah pencet, sorry. Bentar ya, guys. Gua pindahin dulu nih chatnya. Berarti kalau main game ini nggak bisa di sini, menghalangi gua ini nggak kelihatan ini. Jadi tengah gini aja nih. Oke. Nah, gini terus. Cara benerin ini gimana sih? Emang manusia pada dasarnya tuh semua untuk diajarkan sudah seperti ini ya. Jadi global warming. Pangkasin dulu deh. Oke. Sepertinya gue perlu menghancurkan ini. Anjing. Ini tinju, bos. Aduh, untung gak hancur ini. Anjing. Oh, anjing ketiban. Wah, konyol sih ini. Gua ketiban kayu. Ketiban kayu, sekarang ada musuh lagi. Oh, anjing, panik gua gimana ya, bos? Ini juga makan dulu. Makan kan nambahin nyawa ya. Oh, nambahin pelan-pelan. Salah.
Ketiban lagi mati gua ini. Cara benerinnya gimana sih? Nah, kita bikin lagi aja lah. Kita perlu bikin. Ini bisa dibenerin sih harusnya. Tapi benerinnya gimana ya? Benerinnya mesti di workbench kayaknya, makanya kita kayak disuruh bikin roof. Udah gue bikin roof dulu lah. Oke. Okay. Kita bikin di sini lah ya. Segini cukup. Bikin kamar kecil. Di anjing, kenapa nggak bisa? Pintu. Dia anjing, ternyata salah gua ini. Cacat, cacat aja. Oke, ternyata tiangnya kurang tinggi ya. Wah, kacau, kacau. Salah semua cuy. Bentar, gua ulang lagi dah. Kayaknya mesti cari datarannya yang datar deh, ini tembok gua kagak sinkron. Nah, di sini datar nih. Mana sih? Di sini kayak datar deh. Aduh, kedinginan coy. Yo warrior. Seeking shelter by an open flame is your best option when this happens. Oke. Okay. Ribet juga ya kalau kagak ada yang ngajarin. Batunya kurang lagi coy. Bikin tembok dulu.
Bisa gede-gede dah. 3x3 aja ya, ke kamar kosan. Kok nggak pas ya? Kok nggak pas ya, cuy? Anjing. Ini nih nih. Pintu jangan lupa. Pintunya mana sih? Ini kan. Ada kan pintu. Kongsi, kongsi. Oi, halo Teh. Ahoy. Nah, apa lu, Teh? Gue pindahin aja deh ini. Wishing gue. Hah? Bentar, Teh. Gue lagi streaming ini nih, game baru, Teh. Download, Teh, download, Teh. Loh, mau bikin tingkat 2 gimana sih? Agak bisa ya, gue. Gue cuma bisa bikin ini, anjing. Masih dari luar ya? Nah, gini. Tadi gue udah nge-push, Teh, sore, Teh. Sendirian tapi, anjing. Di anjing gimana sih ini? Left shift. Anjing kenapa ada di sini dia? Balik tuh ini yang di luar lagi. Nggak mati bikin rumah ternyata nggak segampang itu ya. Buat orang main kayak gampang ini. Ini gue gembel tapi kalau punya rumah maunya langsung tinggi ya. Gak enak tuh rumah pendek-pendek tuh. Di anjing kenapa pintunya kecil amat ya? Bingung gua. Oh, YouTube itu lebih baik.
Gembel, gembel susah amat ya. Oke, gue mesti bikin tangga di dalam. Nah, jadi gue bisa bikin ini gitu ya di atas. Sumpah sih anjing, ini game susah amat sih. Mau bikin atap aja setengah mati anjing. Berarti orang yang main Fortnite yang jago tuh mereka punya keahlian khusus gitu guys. Mungkin gua hancurin aja kan, gua jatuh aja ya. Anjing, ini sih Gi, ini sih bangun rumah setengah mati anjing. Perlu roof nih, kayak anjing nih emang. Gimana coba bikin, bikin gimana cuy? Gue mulai menyerah nih guys, bikin di rumah gue bikin gembok aja deh. Gak susah, bingung gue. Gue belum menemukan ini. Gue belum menemukan cara bikin rumahnya. Bikin gubuk aja dah. Gubuk. Bisa nih gue gubuk nih. Sumpah nih orang yang bisa main ini sih jago banget nih. Gue sih bingung banget caranya cuy. Building kan. Oh gue mesti bikin lantai dulu gitu ya. Dimana-mana bikin lantai dulu apa tembok dulu sih? Wood beam. Wood beam. Bingung cuy. Terang ya, biar gampang bikin rumahnya. Bikin rumah lagi gelap susah coy. Aduh, 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 gini, aduh. Gak bisa sih. Nah ini udah mulai terang nih, enak nih.
Oh, gue nggak boleh sini karena deket sama itu tuh. Gue mau bikin gubuknya setengah mati ya, bingung gue. Please bikin gubuk ya, nggak usah susah-susah gitu aja. Nah, jadilah gubuk kok persegi ini anjing. Anjing, bikin rumah segitiga gue anjing biar gak pusing anjing. Iya kan caranya gini kan, bikin rumah tuh. Di anjing, dia bisa nempel sama apa, bingung gua. Kan minimalis modern gitu ya. Oh ini gini kali cuy. Gue taruh di sini deh. Nah ini kali nih. Nah ini gue mulai mengerti nih ya. Nah gini aja deh. Keren ya. Ambil kayunya dulu. Pintu. Aku taruh pintu sini. Nah, oke. Okay. GG Gaming. Nggak mati anjing bikin ini rumah aja satu. Wah nggak bisa gini cuy. Ini kali ini. Nah ini nih, cocok nih. Nah anjing, akhirnya gue punya genteng kan. Nah gue punya genteng sekarang. Nah gini ya. GG Gaming. Ya, nggak apa-apa. Tabrak-tabrakin dikit ya. Minimalis modern.
Wah anjing kenapa menyot begini nih? Nah ini tadi ya. Gubuk cinta ini ya. Moga-moga gak bocor kalau malam. Anjing bikin rumah setengah mati. Nah ya, jadi kita udah punya rumah nih. Mana sih ini? Udahlah, yang penting tutup aja. Yes. Yes. Ah. Wah, mantap. Akhir kagak ML, kagak ML, bro. Lagi tadi udah ML sih. Aduh anjing, sekarang gue gak bisa keluar anjing. Wah anjing, kasus anjing, gue gak bisa keluar dari rumah anjing. Kayak gaming. Mungkin gue taruhnya mesti agak ke atas dikit ya cuy. Nah gini nih. Nah. Ya, rapi jadinya ya rumah kita ya. Gua aja dulu deh, kurang rapi. Oke, jadi gua akan bikin atapnya begini aja nih. Iya, belum ML lagi bro, tadi udah ML sih sore. Nah. Anjing cakep banget rumah gua, cuk. Cuk. Nah, ini tinggal tutup ini. Anjing keren banget sih rumah gua ini, keren banget nih. Kalau hasil sendiri emang beda gitu rasanya, guys ya. Ini kayak perlu digini, guys. Apa yang bisa dipakai buat tutup itu? Ini kali ya biar nggak masuk angin ya. Sorry. Gila, gue kalau lihat orang bikin di YouTube ya rumahnya bisa bagus-bagus loh. Gue bikin rumahnya anjing, kayak rumah apa nih? Yang penting nggak masuk angin lah ya. Tambal-tambal dikit, oke. Keren. Nah, ini adalah gubuk kita ya. Kita bisa bikin, gue mau bikin lantai. Mantap. Oke, kita pasang tehal dulu ya. Mantap. Thank you.
Waduh, wood-nya kurang lagi, cuy. Udah, bentar gua keluar tebang pohon dulu. Tebang pohon dulu. Belum, bro. Masih jauh, meeting 4 masih jauh, bro. Antartika nih si ini ya, Pegasus ya. Tadi lu gua ajakin ngereng, lu mainnya klasik, bro. Kok anjing? Ini kenapa ada monyet ini hatinya? Tadi gua ajakin lu main rank, lu ngajakin gua ini, cuy, klasik. Too hard katanya. Oh, itu kayunya bukan kayu main-main kali. Oke, wih, di rumah kita tuh udah keren banget dah pokoknya dah. Rumahnya enak gitu ya, kayu-kayu gimana gitu. Gila, membayangin dah nih rumah enak banget dah. Ada tempat tidur pula. Waduh, masih lampu pula. Wah, ini bisa kebakaran anjing. Taruh lampu di sini. Tapi kayaknya nggak ada yang kebakaran. Widih, gila, keren. Gue taruh peti di sini ya. Widih, gila, ini udah benar-benar rumah banget ya guys. Tinggal gue bikinin nih. Stone, butuh stone. Oke, spare equipment. Oh, ini kita bisa taruh barang nih tadi yang gue lebihin sini nih. Kalau sini, akhirnya kebanyakan ini ya. Oke. Waduh. Waduh, keren. Rumah kita nih ya. Wih, tuh angin ini anjing. Kalau begini ceritanya. Kan pasang yang bener nih. Nah. Keren. Wih, di rumah gua cakep. Gak kehujanan kan ini? Oh, kayaknya kurang deh. Bentar. Waduh, kurang ini, cuy. Kita harus macul. Gue harus macul lagi, macul pohon. Jadi ntar kalau orang main ke rumah, ke dunia kita tuh udah ada rumah gitu ya, rumah kecil kita ya. Bunga buat apa ya? Wih, di ini yang kita potong sih panjang juga, coy. Oh, jing, jangan ketiban.
Udah hancur aja. Wood arrow. Oh, ho. Hammer. Hammer, ho, torch, club. Itu buat ngancurin batu tuh pakai apa ya, cuy? Bentar ya guys, gue enjoy gaming, gaming survival gaming dulu nih. Bone fragment, ini apa sih? Perlu. Oke. Waduh, aku perlu batu lagi. Bentar. Yang gue bingung kok pintunya cuma segede gini gitu. Tapi emang kayaknya pintunya cuma segede gini gitu. Bisa tidur gak sih? Nearby fire. Itu cari batu. Oke. Nyari batu. Stone gaming. Ini apa tuh? Ini kok udah malam serem. Emang katanya nggak boleh berkeliaran kalau malam. Cukup kali ya. Tuh. Serem anjir malam-malam. Apa tuh? Waduh. Apaan ini gitu? Serem anjing. Gua kayak gitu dekat rumah gua lagi. Tai. Tanda buahnya. Ini kebakaran nggak rumah gue? Ah, bisa tidur. Mantap. Tidur. Melek-melek udah dibacok orang.
Waduh, mau bikin bikin panah gimana ya? Sebenernya gue bakal lawan yang tadi deh. Gue udah punya untungan. Sabi. Kita explore dulu deh, bentar. Gue cari dulu ada apa sih di sini. Cari kalian ini deh. Nah, gue perlu ini nih. Gue perlu bunuh dia nih. Rusak, gue perlu makan daging, protein biar jadi otot. Di anjing gak bisa. Wah engkas, gue mesti bikin itu cuy. Gue mesti bikin arrow. Cara bikin arrow gimana ya? Dia ada musuh lagi. Wih, batu. Banyak batu. Wah, ada air cuy. Wah, tau gitu gue bikin rumah dekat air ya. Duh. Wah, bisa berenang sekarang. Hajar. Dapat apa tuh? Wih. Mampus ya. Oh, ternyata. Nah, setelah membunuh satu babi, kita bisa bikin bow ya.
Oke, gue akan kembali ke rumah gue nih, coy. Oh, rumah gue mana? Wah, kita bisa bikin bow sih, mantap sekali, coy. By the way, rumah gue anjing jauh banget. Jadi petualangan hari ini cukup jauh juga gue. Bawa kayu pulang ke rumah. Ada apa nih? Make the correct offering at their altar and they will come. Be very thought, the forsaken are not easy prey. So craft a weak weapon and don your finest armor. Oh, ini apa sih? Unhis skin. Oh. Oke, kita dapat berburu rusa gitu ya. Batu gaming. Kagak bawa tas tapi bawaannya banyak ya. Hebat. Batu. Ih, ada jamur. Gila, ternyata gua hanya perlu membunuh seekor babi ya untuk mendapatkan yang lain-lain gitu ya. Ya udah sampai rumah ya. Mantap. Apa lu? Letter scraps nggak punya lagi gue. Gue harus membunuh lebih banyak babi berarti ya. Oi. Babi di mana ya? Makanan dulu cuy, jangan lupa. Nah ini nih. Anjing kok mati? Gitu doang mati anjing. Wah, kacau cuy. Diseruduk babi mati anjing. Wah, telanjang anjing. Wah, waduh, gue mesti ambil.
Peralatan gua. Waduh, anjir, anjir. Kacau gaming, cuy. Mati yang babi. Itu punya gue tuh. Mantap, mantap. Kebunuh lagi nih para babi ya. Ini loh. Satu. Mati dia anjing. Waduh, babi nyeruduk. Waduh, kita pembantai babi ya. Ini keren. Karena babinya habis. Oke, babinya habis, tapi kayak kita cukup item sih untuk bikin itu sih. Untuk bikin apa? Arrow. Susah banget anjing bunuh makhluk kalau enggak pakai ini. Jadi dia ajarin kita cara membunuh babi sih tadi. Nah, ya tadi bugil kita ini. Oke, kita harusnya cukup sih untuk bikin. Ini tuh apa? Panah. Lumayan nih. Kayu-kayu nih. Oh, carrying too much. Aduh, jadi berat. Aduh, berat. Lucu nih game. Bawanya keberatan dia. Oke, kita taruh di rumah lah ya. Ih, anjing. Kok gak bisa maju? Dikit lagi sampai rumah, dikit lagi. Ah, finally. Arrow-nya bawa banyakan dikit, bawa 60 lah ya. Gua pasti banyak meleset. 1, 2, 3.
Udah. Udah gitu. Udah begitu. Kita bisa makan nih. Berarti gue harus bangun sesuatu lagi. Cooking station, oh ini nih. Ini gitu. Nah. Wah, masak daging. Kita begini mainnya ya. Terus gimana nih kalau udah? Wow! Yes! Mana sih tadi kita? Cer, oke. Coba menjelajahi daerah sini deh. Gaming coy. Bisa gaming anjing, ternyata panahnya tidak semudah itu. Coba. Gila, orang kalau yang jago mana bingung gua gimana caranya. Apa di sini nih? Kayaknya aneh. Ada rumah anjir. Wah, anjing udah malam. Minum dulu coy.
mampus dia. Wih, ada apa nih? Pake arrow sih mantap sekali ya, langsung mati ya. Mati lah gua, samperin babi hutan, babi ngepet. Wih, berburu babi malam-malam. Gila mas bro. Go quietly to them and let them eat off your stock odds and to burn out their presents. Oh, gue mesti kembali ke rumah coy. Udah terlalu jauh ini. Wah, anjing hampir mati gua, cuk. Tunggu babi lagi kelar hidup gua. Kan ini bisa enggak sih? Wah, seger. Kalau makan daging gila ya. Stamina-mina E-nya panjang. Jadi makanin buah kagak ada tenaga. Lemes. Waduh, mantap. Ini bisa. Dari tadi kita nggak pakai celana, anjing. Aduh, anjing bener-bener. Ini game ada-ada aja ya. Tadi kita nggak pakai celana kita, anjing.
Nah, kita harus mantap sekali. Waduh, level ground, race ground. Wih, kita bisa bikin sesuatu. Kita bisa bikin rumah lagi ya di daerah lain gitu. Oke. Gue udah mulai mengerti nih mainannya. Oh, kita bisa leveling ground gitu ya. Apa kita bawa makanan dulu. Ini ya. Wih, seru juga ternyata game ini, coy. Guys. Tinggal nunggu PewDiePie aja nih mainin game-nya. Tapi kita harus tidur, cuy. Anjing kebakar. Lah, dari tadi kayak. Jadi gua baca di YouTube ya, apa? Ternyata kita harus bikin rumah tuh dekat air katanya ya. Jadi gue akan coba, nanti gue akan berjalan nih pagi ini menuju perairan ya. Good morning. Kukmit ya kita ya. Jadi gue akan ke, nah sini nih. Gimana sih caranya? Gue akan mencoba berjalan ke arah sana ya. Meadow. Banyak air nih. Kalian nambah skill ininya, skill memanah gitu ya. Waduh, kita makan daging kuat ya jadinya sekarang ya. Wah, berani sih gua nih lawan apa juga nih sekarang nih. Kita makan buah lagi biar kuat. Yes. Nah, ini dia nih yang harus kita buru, coy. Cakep. Waduh, deer hide.
Akhirnya kita bisa berburu rusa ya. Bur anjir, basah dah. Wih, gila, rata. Clean. Clean tuh kenapa aja ada jadi pinggir air ya? Kodok anjing. Kita akan coba cari Flint lagi. Nah, ini nih Flint banyak nih. Wih. Sekali flint-flintnya apa ya? Kan bisa bikin tombak setahu gua tadi. Kayak flintnya. Wih. Nah, ini enggak. Wah, kena kakinya mati ya. Ntar gue bakal bikin rumah kedua di sini nih. Seru gaming ya. Bentar, aku bakal bunuh nih orang nih. Dead bro, dead. Wih, ada banyak lagi. Kita mencoba.
Aduh. Anjing headshot. Mantap. Waduh, ini udah ada pagar ini ya. Jadi kita enggak usah capek-capek bikin pagar kalau di sini. Ini seru gaming sih kalau kata gue sih. Jadi bagi kalian yang belum beli ya, bagi kalian nonton. Bentar apa yang gue buang ya? Lu akan bikin rumah di mana ya? Aku cekidot dulu deh. Tuh ini kayak enak nih bikin rumah sini. Kayaknya enak sih bikin rumah di sini nih. Dataran luas itu. Loh. Wah, gua harus buang ini kayaknya, coy. Buang apa ya? Gak bisa bikin tas apa ya? Nah. Oke, kita akan coba berenang sana. Wih, ikan coy. Ih, ini udah jadi rumah. Lele. Kenapa tuh? Kenapa anjir? Kenapa gua masuk rumah ini terus jadi gua? Ini kayak tawon gitu. Lah, keracunan terus gue gimana dong? Oh, karena tadi ada lebah anjing. Oke, di sini gue akan membuat rumah gue ya. Dan gue bakal mengeluarkan ini, cuy. Oke. Udah level nanti. Ban gua.
Gila. Udah kayak ini ya, cuy. Jangan. Wah, anjing, kasus anjing ini. Wah, nyemplung longnya kambing. Oh, kalau di air enak ya. Mesti gue buang deh. Sepertinya gue harus menghancurkan ini. Dapat nih burung. Oh, gue harus taruh dulu di sini. Rata belum sih? Hampir aja.
Dia ini udah gua hancurin ini huruf lagi ya, kambing emang. Kocak ini, kocak gaming, udah gua hancurin terus sekarang gua bikin lagi kan konyol ya. Gak tau bisa langsung dibikin gitu sih. Ternyata gitu cuy, ini gunanya gitu ya. Oh my god, ternyata setelah mempelajari dari beberapa ini gue mulai mengerti gitu ya. Apa gue hancurin supaya gue bisa belajar gitu ya, cara membangunnya lagi. Gue akan after this gue bakal bikin rumah yang lebih bagus ya. Wah mantep. Ternyata gitu coy. Ternyata gitu ya. Apa sih? Oke, jadi kita digubuk dulu aja nggak apa-apa. Bentar. Duh, kurang batu lagi. Oh, batu tadi gue taruh sini. Dia bikinnya gimana itu ya? Gitu ya. Oh emang gitu ternyata cuy, caranya cuy. Harus ada X itu ya, itu buat atap. Ini gue baru kepikiran anjir. Oke, seru juga nih game guys. Gue bakal mainkannya lebih sering kali ya. Wood gate, oke. Jadi emang rumah di sini bolong-bolong kali atasnya gini ya. You feel cold. Oke.
Taruh dulu sini yang banyak-banyak. Oke, kita akan bikin ranjang ya. Wih, enak sini nih. Nah, tonpal rack. Kita bisa bikin ini, jir. Workbench resin. Oke, kita akan you feel cold. Kenapa? Apa karena rumahnya belang berantakan? Cakep gaming. Waduh, nggak ada wood lagi. Oke. Anjing, kena rumah gua. Cacat gaming. Oh, apa nih, rumah bakal gua hancurin nanti ya. Ini rumah sementara dulu. Kenapa gua feel cold ya? Perlu gue bawa sih. Gue bawa yang perlu-perlu aja. Ups, gue mendengar ada suara orang tadi.
Assalamualaikum, main apa bang? Aduh sorry, Grimmy Melate, gue baru baca chat lu bro. Ayo ayo bantu share dan like nya thank you, aduh sorry banget Grimmy Melate. Bukan bermaksud gak baca ya, ini gue. Lu kalau mau komen lu dibaca dengan cepat, by YouTube ya bro. Sorry sorry, bukannya gue gak mau baca ya. Emang tidak terbaca coy. Gue baru baca ketika gue buka stream lab gue sih. Jadi sorry banget nih Grimmy Melate. Andika, Andika, gue ingat namanya, namanya Andika ya guys. Grimmy Melate itu namanya Andika. Tadi Grimmy Melate nanya game apa, ini game. Cing, jangan hampir rumah gue hancur. Ini namanya game Valheim ya. Yeah. Game yang baru rilis sekitar beberapa hari yang lalu sih, baru banget sih ini game. Ternyata kalau makanannya gosong jadinya jadinya itu malah jadi kol. Jadi masak aja kagak lulus gue ya. Ini tanahnya udah rata belum sih sebenarnya? Ambil. Gawat ini kalau nggak ini. Oke, sudah pagi lagi ya. Coba kita race. Perlu seton ya. Aduh anjing. Nyembur. Kalah gue tuh. Pelin, sharper than stone. Maksudnya gimana sih ini? Pelin X, sharper than stone. Berarti bisa buat ngancurin stone gitu ya? Kita bikin deh. Kita punya pelinnya berapa sih? Bisa sih bikin dua kayaknya. Lab kita coba tuh nomor 7 ya. Ya buat macul kali ya. Oh berarti bukan maksudnya adalah mungkin. Aduh, aks ini yang udah gue buang aja kali ya.
Siap. Ini buat ngancurin batu kita perlu iron kali ya, nggak bisa pakai flint dulu. Enak deh. Ih, dapat bulu. Gila, ini udah jadi kayak golas kita nih. Oh, dapat lagi burung. Oh, dia terbang. Deh. Coba pakai ini. Lah, kok gak bisa sih? Lah. Ini sih yang lebih dahsyat ya. Enggak, ini kocak. Kita bikin apa lagi? Furniture kayaknya perlu 2 chest nih ya. Waduh, kebur dah. Gila, pakai spear sakit amat ya.
Banyak babi-babi di rumahku. Wah, gue jadi menyesal bikin rumah di situ. Di sini lebih enak pemandangannya. Wah, dapat daging babi banyak ya, mantap nih buat bekal. Mampus kan. Matang. Ini buat taruh peralatan nggak kepake deh. Pusing gua, peralatan gua banyak banget. Daging. Wah, daging banyak ya. Mantap. Slash 6 plus 6 ya. Ini tadi kayak tadi close speed apa? 20 ternyata ya. Klaim ini kayaknya bikin ini deh. Nah,
kita ya tameng ya. Lu anjing. Hah? Gua bisa ngapain ya? Dah. Banyak daging di rumahku. Gara-gara babi. Mantap ya, ini banyak daging nih ya. Saya tidak perlu takut lapar. Kan. Ini ada stun gak bisa dihancurin. Ini. Terlalu pendek kali deh. Tidur. Gila, by the way di ini gua. Ini babi terbang. Lupa gue ngecek di Nemo ya.
lupa tujuan gue bermain di sini apa ya. Asikan survive anjir. Ambil ya. Wih, dapat clean banyak. Jadi kita akan coba. Bukan clean-clean ini. Ini menjelajahi. Jamur. Jamurnya enggak bisa dimasak tadi ya. Gua coba masak tapi enggak jadi. Mematikan sekali ya. Tuh apa yang perlu kita buang ya? Torch kita buang.
Gila. Oke, kita akan kembali dan gua akan menyimpan dan gua akan mengakhiri stream gua, guys, ya. Ini streamnya itu. Rumah kita mana? Sini, apa lagi deh? Taruh di sini. Kayunya taruh di sini. Rapiin deh biar nggak bingung. Wah, belum perlu ya. Ini makanan gue taruh sini deh. Biar nggak bingung ya, baju, celana, batu, resin, ini bisa buat dimasak ya. Ini apa sih? Oh, letter scraps. Oke. Taruh aja di sini gitu. Ini pisau gua sih mantap betul. Diseru deh gua. Gila, gua jelajah sih belum jauh ya. Gila, di dunia sih gede banget, coy. Oh shit. Ternyata tidak kena, guys. Jadi kita akan bertarung. Jaib ini. Eh.
berharap gue menemukan apa ya, sesuatu yang beda gitu ya. Nah, setiap gue menemukan yang beda, terus main gue ini kayak apa ya, kayak dia kayak, oh gue bakal bikin ini. Si babi berenang. Halo. Iu. Dapat nggak sih babi ini? Ya, dia tenggelam ah dagingnya. Tadi susah nyarinya, sekarang bertebaran ya. Kalau buat orang di YouTube ya, ada yang lawan troll gitu, kenapa gue belum menemukan troll-troll gitu? Itu belum saatnya kali ya. Ini. Apa yang bisa kita temukan di sini? Oh ini ya, nanti dia keluar. Iya. Jadi kalau kita kasih trofinya, kalau nggak salah ya trofi itu nih, ntar dia bakal keluar bosnya tuh kayaknya. Jadi untuk saat ini sih gue nggak bakal lawan bos dulu ya. Gue belum capable untuk. Aduh, gak sampai gue dalam bayang gitu. Gila, gambarnya sih keren ya. Untuk kelas game gini, ketika ada Thunderstorm tuh lumayan oke gitu kan. Tunggu,
Nice. Waduh, banyak mushroom yang itu. Ini dapat koin. Mantap. Ini bisa juga pakai ini benar ya. Offline head arrow. Jarak sesuatu ya lumayan kan. Dungeon serem serem ya cuy. Kita kembali ke rumah kita. Jauh gak sih? Buset, jauh juga cuy. Nah,
ini ada burung nih. Oh, jauh banget ya. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Kabur lu coy, kabur lu coy. Kawarah coy, kawarah coy. Kucing mati dong. Oh. Shit man. Waduh, babi dah. Cara mati lagi, hilang semua barang gua ya. Bugil dah gua. Barang gua dulu ya. Bisa mengerti mateng korek lu. Ternyata pakai pisau tuh damage-nya kecil banget ya. Kalau lawan musuh-musuh yang agak beradab gitu. Okay, almost home, almost home. Woo. Kayaknya udah baik kita makan dulu deh. Bahas sedikit stamina-mina aja deh.
Oke, kita udah sampai rumah ya. Kita akan tidur, abis itu gue juga akan tidur secara asli gitu. Aduh. Aduh, coba. Gak tau, belum ada orang juga kali di sini. Sebenarnya kalian bisa nggak sih masuk ke dalam sini tuh kalau gue lagi play gitu? Oke. Thank you buat semua yang udah nonton. Tadi sorry banget nih Grimmy Latte ada yang gak kebaca komennya ya. But thank you so much buat yang udah nonton. Dan buat yang nanti akan nonton replay, kalau kalian belum subscribe, boleh tolong banget di subscribe, di like, dan di follow ya.